Becak merupakan alat transportasi roda tiga yang sering kita temui di perkotaan maupun di perdesaan. Alat transportasi ini digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Dahulu penarik becak menggunakan tenaga manual untuk menjalankannya, yaitu dengan mengayuh becak seperti sepeda ontel. Seiring perkembangan zaman, becak sudah dimodifikasi dengan menambahkan mesin motor sebagai alat penggeraknya atau lebih dikenal dengan sebutan bentor. Di Ponorogo sendiri sudah banyak para penyedia jasa becak yang menggunakan bentor. Walaupun bentor mempunyai keunggulan dibandingkan becak ontel, bentor dinyatakan kurang aman untuk alat mengangkut manusia dan barang, dan tidak bisa diajukan asuransi jika terjadi kecelakaan. Sebab inilah kini bentor dilarang beroperasi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Aturan ini menimbulkan pro dan kontra bagi penyedia jasa bentor. SMK Negeri 1 Melarok Ponorogo mempunyai terobosan untuk mengatasi bentor yang dilarang beroperasi di Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan mengganti mesin motor dengan aki sebagai daya penggerak. Terobosan ini mendapatkan tanggapan positif dari Bapak Bupati Ponorogo karena becak listrik jauh lebih aman dibanding bentor. Becak listrik tidak menimbulkan polusi udara maupun suara karena becak listrik tidak menggunakan bahan bakar. Jika daya aki habis, dapat diisi ulang melalui charger. Becak ini dapat berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Jika daya aki tiba-tiba habis, sudah disediakan pedal untuk dikayuh. Becak listrik ini sudah diproduksi di Ponorogo dan untuk uji cobanya sendiri sudah beroperasi 3 becak listrik. Berikut tanggapan penyedia jasa becak listrik dan masyarakat yang ada di Ponorogo. Ide becak dibikin elektrik, ya, dibikin elektrik ini, ya, menurut pendapat saya, ya, sangat membantu, terutama untuk jarak jauh, Nah, kalau ditanya untuk kemampuan angkut, ya, ini saya rasa hanya relatif. Relatif, walaupun tidak, katakan umpama tidak kuat, ya dibantu dengan ontel, tapi juga sangat membantu, dan untuk eksperimen, ya ini namanya eksperimen ini, saya juga sangat terima kasih kepada mereka-mereka yang menunjuk saya sebagai uji coba. Dan ternyata juga efektif, itu menurut pendapat saya. Sudah berapa lama menjadi seorang sopir becak listrik? Listrik, 3-4 bulanan listrik. Gimana sih Pak rasanya menjadi sopir becak listrik itu? Ya, anu Pak, agak sulit itu loh. Kalau listriknya habis, ya, ya itu mancal. Mancal? Iya. Tapi lebih ringan lagi kan, Pak? Iya, ya, ringan. Itu. Kalau lek bentor, habis bensin ada mana-mana. Lah, terus lek cecesan habis, kan nggak ada cecesannya. Dicet di rumah. Lah, kalau di mana-mana narik jauh, mancal pulang. Jadi bantuannya mancal itu. Lebih enak kan becak kayu, bentor, atau becak listrik, Pak? Apanya? Lebih enakan mana? Dinaikin. Ya, enak listrik. Enak listrik? Iya. Pancal kan ini ada bantuannya. Kalau payah ada ini, sedikit-sedikit ya. Bisa sudah kepenak lah saja. Dibuat becak listrik itu? Ya, kalau menurut saya dengan adanya penerapan becak listrik atau adanya inovasi becak listrik ini sangat bagus sekali, karena kita ketahui ternyata dari munculnya becak listrik ini sendiri muncul dari kalangan siswa menengah kejuruan atau SMK yang menaungi atau memfokuskan pada pembuatan becak listrik ini. Karena dari segi, kenapa saya mendukung adanya becak listrik ini, dari segi keramahan jauh lebih ramah daripada becak mentor, bentor. Karena bentor, karena dari segi ramah lingkungannya tadi. Yang kedua adalah dari segi
ke ketidakpolusian atau polusi suaranya. Dari segi polusi suara, kalau becak bentor itu polusi suaranya sangat sangat nyaring sekali, sehingga orang yang di sekitar pengguna jalan akan merasa terganggu. Kalau becak listrik itu lebih ramah dari polusi suaranya, sehingga kita dari segi pemakai atau pengguna akan lebih ramah atau akan lebih lebih senang enjoy menggunakan becak listrik ini. Dan yang kedua, kami sangat mendukung sekali dengan adanya para orang yang berprofesi sekolah menengah kejuruan yang ada di Ponorogo ini. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya produk yang mereka buat dari kompetensi. Jadi, kalau naik becak listrik itu lebih enak dan pastinya itu lebih enjoy saat perjalanan. Karena apa? Karena kalau naik becak listrik itu tentunya nggak terganggu sama bisingnya suara. Nah, terus kalau naik becak listrik itu juga ramah lingkungan kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri jujur lebih berharap kalau kedepannya itu becak listrik lebih dikembangkan lagi. Karena apa? Karena emang becak listrik selain pembuatnya itu asli dari Indonesia, pembuat dari Indonesia, becak listrik itu juga bisa mengurangi polusi udara dan juga lebih ramah lingkungan. Dimana becak listrik juga pastinya bakalan lebih irit. Dan itu kalau seumpama bisa sampai kancah nasional atau bahkan internasional, itu bahkan bakalan mengebanggain banget dan bakalan buat nama Indonesia lebih harum. Semoga untuk kedepannya, bentor-bentor yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat beralih ke becak listrik untuk menciptakan Kabupaten Ponorogo yang asri, indah, dan rapi. Karena becak listrik lebih efisien bahan bakar dan polusi udara.